Semua mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS wajar mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADBA. Itu tegas Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nor Azmi Ghazali yang berharap garis panduan ditetapkan dapat dipatuhi. Tapi kita diri sendiri ini kena jaga. Di tempat yang macam ni, ini sebenarnya luas kawasan ni. Jadi kita jagakan diri kita. Di samping tu, macam saya nak kata tadi, agensi-agensi yang terlibat kat sini, tolong ingatkan kita lagi. Tolong ingatkan semua peserta-peserta yang ni, rakyat yang terkesan dengan banjir ni, supaya jaga. Jangan duduk kelompok, jangan duduk sembang rapat-rapat. Ini benar penting. Terdahulu, Dato' Dr. Nor Azmi yang juga Ahli Parlimen Bagan Serai telah mengadakan tinjauan di sebuah PPS di Sekolah Kebangsaan Parit Haji Aman Bagan Serai. PPS tersebut menempatkan mangsa banjir tertinggi di Perak setakat ini dengan jumlah 147 orang dari 11 kampung di sekitar kawasan berkenaan.